kita naik ke gunung ya. Mau ke puncak gunung. Indah sekali ya. Nih. Pokoknya nanti lihat waktu saya nyampe ke puncak ya. Jalannya sini. Aduh. Capek ternyata. Tapi nanti akan terbayar dengan keindahan di puncak gunung ya. Nih, saya lagi naik-naik seperti ini. Jalannya bentar. Aduh. Capek sekali. Capek saya. Belum nyampe puncak nih. Capek. Tuh. Belum nyampe puncak ini ya. Belum nyampe puncak saya. Aduh. Aduh. Masuk ke semak-semak. Aduh. Aduh. Ya. Aduh. Sambil olahraga. Ini di samping saya tebing ya. Tuh. Bisa Anda lihat. Baru nyampe sini udah napasnya mau habis. Tuh. Belum nyampe puncak. Tapi tidak apa. Ya. Namanya perjalanan. Perjalanan hidup. Tuh di belakang saya tuh mantep ya, aku putarkan kamera. Saya putarkan dulu kameranya. Akhirnya nyampe pertengahan perjalanan ya. Sampai pertengahan perjalanan saya. Tuh seperti itu guys. Tuh. Bisa Anda lihat tuh. Sono. Kota Bandung ya. Aduh. Sebentar napas saya. Capek. Kota Bandung di sono no. Aduh. Cihamplas ya. Aduh. Aduh. Aduh capek. Tuh. Saya belum nyampe ke puncak ini. Kita lihat seperti itu. Saya putarkan Kota Bandung ya. Tuh. Kota Bandung ya. Kelihatan ya. Mantap pokoknya. Bentar. Aduh, lumayan capek ya guys ya. Lumayan capek ya. Tuh sono no. Itu kampung saya jauh sekali di sono itu. Tuh, kampung saya yang ada di Cikuya ya. Kalau yang sono itu sahabat MC perlu diketahui itu daerah Soreang ya. Kabupaten Bandung yang dekat sama Stadion Sijalak Harupat yang kemarin buat main bola ya Piala Dunia U17. Daerahnya ada di pojok sana tuh. Terus kalau yang di sono no, yang sebelah gunung sono, daerah Bandung ya, Gedung Sate ada di sono. Nah, sambil saya menikmati pemandangan alam seperti ini ya, saya nanti akan tunjukkan waktu nanti saya ke puncak situ ya. Saya belum nyampe ke puncak soalnya. Sebentar ya. Saya akan naik lewat mana? Saya akan menaik cari ini dulu. Peralatan saya ya. Sebentar. Di sini saya akan membawa seperti meja itu ya. Nanti untuk menaruh tripod biar saya bisa mengambil gambar yang lebih maksimal ya. Pokoknya
Anda akan mendapatkan pemandangan yang sangat mantap ya, yang sangat mantap waktu saya nyampe di atas. Tuh, nah seperti ini. Tuh, saya akan, aduh, saya akan manjat tebing dulu ya. Akan memanjat tebing ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Nih. Ini tebingnya sangat-sangat curam sekali ya, guys ya. Ini jangan main-main ini. Orang-orang tertentu yang bisa ke puncak gunung ini ya. Enggak sembarangan orang bisa naik ke sini ya. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya akan memanjat ini tebing. Tuh, bentar. Semoga saya nyampe ke atas. Nah, guys, saya udah nyampe ke puncak nih. Akan saya perlihatkan pemandangannya. Tuh, yang saya bicarakan tadi ya. Inilah pemandangan di puncak. Tuh, sangat happy sekali. Nah, ini salah satu hobi saya, memanjat gunung seperti ini ya. Salah satu hobi saya. Tuh, ternyata di sini bisa Anda lihat ini daerah Bandung ya. Daerah Bandung seperti ini. Ini yang di daerah Cimahi ya. Cimahi sonono, Cimahi. Ada orang Cimahi enggak? Kalau ada orang Cimahi silakan komen-komen di kolom komentar ya. Atau ada warga-warga Bandung, Jawa Barat, silakan Anda komentar ya. Nah, seperti ini. Di sini cuacanya sangat mendung, guys. Sangat mendung cuacanya ya. Set. Ini kalau nggak mendung ini ya, pemandangannya sangat bagus ini. Berada di puncak gunung ini. Tuh. 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 Tuh ada bukit. Ada bukit lagi di sono. Nah, seperti itu. Yuk kita jalan lagi. Kita akan jalan lagi. Ya. Kita jalan lagi ya. Wah. Sangat mantap sekali. Di sini saya bisa membuat konten ya. Ya. Tuh. Bentar. Bentar, guys. Wah, di sini tempatnya sangat nyaman sekali. Saya bisa melihat pemandangan ya. Walaupun ini cuacanya mendung, tapi tidak apa. Walaupun mendung, ini saya bisa naik ke atas ini ya. Tuh. Nah, ini akan buat saya thumbnail nanti ya. Entar dulu. Di sini saya akan berhenti supaya nanti thumbnailnya bagus ya. Nah, ini nanti thumbnailnya seperti ini ya. Kalau di YouTube, thumbnail saya ada di sini. Nah, ada di puncak gunung. Mantap. Semangat. Ya. Puncak gunung nih, gunung. Gunung yang paling dahsyat ya, gunung yang paling angker ya di sono-sono.